Bebetel bina ketam and sayur-sayuran kita dah siap. Alright guys, selamat mencuba. Sedap weh. I gave you my heart. Assalamualaikum. Hi guys. Okay, hari ni kita nak masak talbina bersama ketam and sayur-sayuran. Okay. So, bahan-bahan yang kita perlukan adalah ketam, bawang Holland, carrot, daun sup, brokoli, cili merah, cili hijau, bawang merah, bawang putih. Okay, bawang merah ni nanti kita akan buat bawang goreng lah. Alright, and ketam ni nanti kita akan rebus dia dan ambil airnya. Okay, so seperti biasa kalau talbina mesti ada tepung bali. Okay, so kita perlukan tepung bali dan juga halba. Alright guys, see ya. Okay, kita rebus ketam, okay. Biarkan dia berenang-renang di dalam periuk ni, okay. Okay, ni bahan-bahan yang kita dah potong, okay. Potong dadu dan sagat. Ni air rebusan ketam tadi, okay. So, kita keluarkan ketam tu. So, kita masukkan semua bahan ni dalam kita ni, macam biasa. Kita masukkan halba sikit. Tepung bali, okay, saya ambil dalam 5 sudu, kita bancuh dengan air, okay, dan kita kacau dia sampai betul. Okay, kita kena masukkan garam, okay, ini tepung bali yang dah dibancuh tadi, so, masukkan dia dan kita kacau, okay. Isi ketam tadi, okey. Kita gaulkan isi ketam untuk sekali. Campurkan isi ketam. Okey, kita boleh taburkan daun sup ke atas dia. Okey, bubur talbina ni untuk orang denggi pun boleh makan. Untuk diet, untuk yang sakit-sakit lutut, sakit-sakit tulang, kan elok makan ketam kan. So, bubur talbina kita dah nak siap. Alright guys. Okay, kita tabur lagi daun sup atas dia. Okay. Dan yang terakhir, kita taburkan bawang goreng. Okay. Bubur talbina ketam and sayur-sayuran kita dah siap. Alright guys, selamat mencuba. Sedap weh. I gave you my heart.